SCP-6101 itu terlalu kuat untuk ditahan. Karena itu, dia dibiarkan untuk dirawat oleh kedua orang tuanya sampai SCP Foundation butuh bantuan darinya di masa yang akan datang. SCP-6101 itu adalah SCP paling kuat yang pernah ada. Nama dia adalah Ethan Prosper dan usia dia sekarang 9 tahun. Kekuatan sepenuh dari SCP-6101 belum diketahui, tapi dia bisa terbang, hilang kasat mata, dan memiliki semua kekuatan superhero yang ada di Marvel. Dia sangat berani secara anomalus dan melakukan apa saja sesuai keinginannya. SCP-6101 memiliki dua senjata yang dia bawa setiap saat. Senjata tersebut dia beri nama ketakutan dan kebencian, yang dimana masing-masing mengeluarkan peluru terbuat dari cahaya. Dia juga memiliki anjing bernama Heidi, yang disebut sebagai SCP-610101, yang kita sebut sebagai SCP paling kuat kedua yang pernah ada. Anjingnya sangat loyal dan melindunginya dari beberapa organisasi lainnya yang ingin gunakan kekuatannya. Pada tanggal 18 Mei 2028, SCP Omega keluar dari penanganan di situs 301. Direktur situs Rushpa Chakravarti memanggil SCP-6101 untuk bantuannya karena mereka tidak bisa menahannya kembali. SCP-6101 kemudian dibawa ke situs dengan konvoi Mobile Task Force Site-301 dari kamarnya di Rumah Sakit Penelitian Anak St. Jude. Menggunakan kombinasi telekinesis dan ancaman verbal, SCP-6101 berhasil membuat SCP Omega kembali ke sel penahanannya. Semua personel yang ada di sana pun bertepuk tangan dan bersorai-sorai. Dia diberikan penghargaan bintang SCP Foundation atas usahanya oleh Direktur Chakravarti dan perayaan spesial kemudian. Dikarenakan ia menyelamatkan nyawa semua orang di situs 301, SCP-6101 juga menjadi pahlawan bagi anak-anak yang punya penyakit kritis lainnya. Setelah keberanian dia diliput oleh stasiun televisi lokal dan mendapatkan banyak donasi dari warga ke yayasan Make-A-Wish, sebuah organisasi di mana mereka mencoba untuk mengabulkan semua permintaan dari anak-anak yang punya penyakit kronis berusia 3-18 tahun sebelum mereka meninggal dunia.